Bikin nostalgia, ibu ini simpan barang kenangan saat hamil hingga melahirkan anak. Bagi seorang ibu, momen kehamilan hingga melahirkan anak merupakan sesuatu yang spesial. Tidak heran, beberapa ibu akan mencoba untuk mengabadikan momen-momen itu. Belum lama ini, seorang wanita membagikan cara ibunya dalam menyimpan barang-barang kenangan saat hamil hingga melahirkan dirinya. Lewat unggahan di media sosial TikTok, akun Salsabilove mengungkap jika ibunya masih menyimpan semua barang yang berhubungan dengan kehamilan. Tidak hanya foto-foto kehamilan, ibu wanita ini ternyata juga masih menyimpan tes pack saat dirinya dinyatakan positif hamil. Kemudian ada pula foto USG pertama, tali pusar, hingga gelang bayi setelah melahirkan. Tidak sampai di sana, ibu ini juga menyimpan buku yang berisi sidik telapak jari sang putri, papan nama bayi di ranjang rumah sakit, buku catatan kesehatan bayi dan anak, hingga tas dari rumah sakit bersalin. Bahkan, ibu ini tidak membuang gigi susu anaknya saat lepas dulu. Tidak lupa, foto-foto saat sang anak masih bayi juga tersimpan rapi. Wanita ini juga menambahkan bahwa sang ibu masih menyimpan bunga pengantin hingga nota pembayaran gedung menikah. Sejak diunggah, video barang-barang kenangan saat hamil hingga melahirkan tersebut turut menginspirasi warganet. Bukan hanya viral, banyak yang ingin ikut melakukan hal serupa saat punya anak nanti.